Lalu saya kendaraan Bang Habib Rohman. Dari sebelahnya lagi ada yang jelas kan ada dua orang ya kan yang membuat laporan polisi dengan tuduhan bahwa saya berbohong. Itu sudah saya laporkan balik ya. Tapi memang saya tetap memberikan kesempatan kepada mereka untuk meminta maaf di bulan Sawal ini. Itu kan alternatif kalau yang dilaporkan 28 ITE menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Saranya di mana? Kebenciannya di mana? Lalu atau pasal 15 atau 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 menyebarkan informasi bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Keonaran apa yang orang saya pertama saya enggak bohong tentu saja kan. Yang kedua keonaran apa yang bisa timbul dari pernyataan saya? Orang kita menyampaikan kritik kok.